di mana diriwayatkan suatu hari dari Imam Bukhari rahimahullah dan ghairu dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami lagi duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat Abu Bakar datang dari jauh, akhidan bitarfi thawbih, hatta dia sambil datang dari jauh buru-buru sambil mengangkat ujung bajunya sehingga tampaklah betisnya, ya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar datang begini, kemudian berkata kepada kita, kata Abu Darda, Rasul berkata kepada kita, amma sahibukum faqad ghamar. Ini sahib ente ini habis berantem nih kelihatan, ya, mukanya kelihatan. Akhirnya datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, fasallama ala nabi, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, fajalas, kemudian duduk. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kana baini wa baina Umar syai, terjadi sesuatu antara aku dengan Umar, yani Umar ibn al-Khattab, aku berantem, ribut. Fa asra'tu ilaihi, kemudian aku khilaf dan kemudian aku terburu-buru. Asra'tu ilaihi, yani aku membentaknya atau berkata kasar kepadanya. Thumma nadimt, kemudian aku menyesal, ya Rasulullah. Fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba, kemudian aku minta maaf terus sama Umar tapi dia enggak mau maafin aku, ya Rasul. Kata Abu Bakar, lihat Rasul bilang apa? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah telah mengampunimu ya Abu Bakar. Allah telah mengampunimu ya Abu Bakar. Allah telah mengampunimu ya Abu Bakar. Lihat Rasul yang langsung bilang. Nah, Umar radhiyallahu anhu nadim, akhirnya dia menyesal juga tidak menerima minta maafnya Abu Bakar. Kemudian dia mau menghampiri kekasih dan sahabatnya ini. Dia cari Abu Bakar, dia samperin ke rumahnya. Sampai rumah Abu Bakar, dia tanya, "Athamma Abu Bakar?" Athamma yani, adakah di dalam? Athamma Abu Bakar? Adakah Abu Bakar? Maka ahlu baiti yani keluarganya bilang, enggak ada di rumah. Umar langsung mikir, "Oh, kalau enggak di rumah berarti sama Rasul. Enggak kemana lagi Abu Bakar." Radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar pun berjalan menuju majelisnya, tempat duduk-duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taunya dia lihat di situ ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar datang, tama'ar wajhu, langsung berubah galak mukanya, yakni istadda minal ghadab, mukanya langsung jadi tajam karena marah sama Umar. Kenapa? Soalnya dia marah sama Abu Bakar. Abu Darda bilang, sampai Abu Bakar asfaq ala Umar, ya Allah, sampai dia ngesel, kenapa anda ngadu sama Rasul, kesian Umar nih bang, sedih omelin nih sama Rasul. Fajatha ala rukbatih, akhirnya berlutut Abu Bakar di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang udah berdiri menyambut Umar nih datang mau ngomelin. Abu Bakar pun duduk di depan Rasul, ya Rasulullah inni kuntu azlam, ya Rasulullah, ane yang zalim, ane yang salah. Abu Bakar menahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yaltafit ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memperdulikan perkataan Abu Bakar dan terus melihat Umar yang datang. Akhirnya Umar pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun berkata kepadanya, ya. Rasul pun memarahi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, menegaskan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar berkorban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mungkin, kaum yang mengaku mencintaiku, akan meninggalkan sahibku ini, yakni Abu Bakar, ya? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabt. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian dan kalian berkata bahwa aku berdusta. Wa qala Abu Bakar, adapun Abu Bakar berkata kepadaku, shadaqt, kau telah jujur, benar yang kau sampaikan ya Rasulullah. Thumma wasani binafsihi wa malih, kemudian dia berkorban untukku dengan jiwanya, raganya dan seluruh hartanya. Fa hal antum tarikuna li sahibi? Apakah kalian akan meninggalkan sahibku? Yani meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, fama uziya ba'dahu qat, abis hari itu enggak ada yang berani songong sama Abu Bakar. Enggak ada yang berani menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Itu akan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani nyakitin Rasul?
fama udhiya ba'dahu qat. Tidak pernah Abu Bakar disakiti sedikit pun setelah setelah hari itu. Lihat. Ya. Ya, tanyakan pada kita, diri kita, fahal antum tarikuna lir rasul sahibu, apakah kalian akan meninggalkan sahibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengenalnya, bahkan tak mengetahui nama aslinya. Berapa anak kaum muslimin ditanya nama asli Abu Bakar ini enggak tahu. Ya kan? Bahkan justru lebih mengenal mungkin tokoh-tokoh kafir, ya kan? Pemain-pemain bola kafir, artis-artis Hollywood dan Bollywood. Ya enggak? Tahu Bollywood kan? Yang Saban ketemu tiang listrik atau puun dia muter-muter nyanyi. Tahu kan? Enggak nangis, enggak senang, enggak susah. Enggak hujan, enggak panas, dia muter-muter nyanyi di tiang listrik. Ya kan, wanita-wanita kita lebih menghafal artis-artis para penyembah ular, sapi dan monyet itu daripada mengenal para sahabat, terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal demikian pengorbanan Abu Bakar demi dakwah yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahal antum tarikuna li sahibi? Apakah kalian akan meninggalkan sahibku? Ya. Ma'adzallah. Kenalkan hal ini kepada anak-anak. Oke, generasi kita mungkin lengah. Generasi kita lengah. Jangan biarkan kelengahan ini pun menular kepada generasi yang datang setelah kita, anak-anak kita. Tayyib. Tayyib.